Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Bosku, bosku, pagi ini tanggal berapa ini? 17 Juni, 17-18 Juni ini kita akan meluncur ke daerah Semarangan aja. Kita akan hunting unit pesanan dari Om Nendra. Om Nendra itu pesan ke kami yaitu Terios tipe TX manual warna hitam atau silver plat lokal. Jadi Om Nendra ini dia sekarang sih pekerjaannya berada di kota Cilegon, Banten, tapi aslinya dari Semarang. Kemarin calling kami untuk Mas Robi minta tolong dong carikan unit Terios TX 2011 warna hitam atau silver, kalau bisa plat lokalan aja. Karena basicnya untuk plat lokal kita lihat marketplace di daerah Jateng DIY, itu pasarannya kan bukaan harga di angka 120 nego, 122 nego, 118, 125 tergantung kondisi. Seperti itu. Ya paling enggak kurang lebih kan di angka 115 juta lah untuk Terios TX ya, tahun 2011 manual. Nah, kemarin sih info ke saya itu budgetnya di angka 110 juta awal mulanya. Om Nendra, kalau dengan budget segitu tuh sebenarnya mepet. Saya nyarikannya pun juga susah. Ya minta tolonglah Mas Robi ya, syukur-syukur dapat plat lokal. Kalau nggak ada ya plat bebas nggak apa-apa. Kalau bisa sih plat lokal, karena kerjaan saya kan pindah-pindah terus Mas Robi. Jadi kalau bisa kan kalau dapat plat lokal, ha, nanti kan kalau untuk perpanjangan ataupun balik nama bisa pakai nama orang tua saya. Nah, dari pembicaraan itu akhirnya saya usahakan dapat plat lokal. Dari beberapa unit yang sudah kita tengok atau ada info yang kita cek, akhirnya kita ada pandangan yaitu satu unit. Ini infonya ini di lapak punya temennya teman saya bosku. Jadi saya di info dari teman saya nih, ada Terios TX warna silver tahun 2011, lokasinya di Semarangan aja. Yuk tengok kesana aja bro lah. Gara-gara di info gitu dari teman sudah cek unitnya. Terus kemarin juga ketika saya mampir di daerah lapaknya teman saya ini di Bursa TVRI, saya juga sudah tengok unitnya. Bukaan angka itu di angka 119 juta nego. Saya tawar-tawar habis karena mentoknya itu di angka 112. Saya laporkan apa adanya ke Om Nendra, memang mentoknya segini. Dari bukaan angka 119 saya nawar bisa dapat 112 kan, itu sudah bagus Mas Nendra. Ya over budget cuma 2 juta itu masih maklum dan lumrah lah dari budget yang disediakan 110. Daripada dapat plat bebas, mending ambil aja unit ini. Overall unit bagus, sudah kita lakukan pengecekan. Lah, ini Om Nendra menginfo ke saya untuk yaudah Mas Robi, saya cocok dengan unitnya, mohon overall check up lagi. Oke, hari ini kita akan meluncur ke TKP untuk cek kembali unitnya. Semoga unit sesuai dengan ekspektasi dan permintaan Om Nendra ya. Yuk, kemon bosku, kita tengok unit Terios TX ini. Lanjut. Emon. Oke bosku, kita sudah di Bursa TVRI. Kita akan cek unit Terios TX 2011. Buka aja lah. Yuk, Emon. Nih bos, ini
Nih 119 nih bukaannya nih. Ya, saya nggak bohong ya nih ya, 119 juta nego TX Arios 2011 manual. Coba kita cek kembali ya. Tak lihat aja ya Mas ya. Iya. Nego gue pesan. Hah? Iya dong. Pesan sih. Oke bosku, ruang mesin utuh ya. Ini bulletnya, kalau bulletnya kan masih cat-catan epoksi pabrikan. Ini kan ruang mesin masih epoksi pabrikan, belum cat sesuai dengan warna bodi. Jadi kelihatan banget kalau bullhead apa kap mesin itu pernah kena. Ini sealernya kap mesin masih utuh. Terus nih apa peredamnya juga masih ada. Kondisi sasis masih utuh semua. Overall bagian depan masuk, tidak ada bekas accident. Nah itu nomor mesinnya enak banget tuh kelihatan nomor mesin. Nomor mesin di situ, mesin kering ya. Mesin kering, pajak jalan. Oke, overall depan masuk, radiator aman. Tidak ada kerak atau apapun itu, aman. Radiator sudah pakai coolant. Sudah coolant ya bosku. Coolant warna merah, cairannya beda. Sudah coolant. Akhirnya yuk, kayaknya baru ini. Oke, masuk bagian depan. Kita tutup dulu, lanjut kita coba kita starter ya. Rasain suara ruang mesin. Suara mesin. Jereng. Kering, suaranya garing, enak. Coba kita nyalain AC, kipasnya langsung nyala enggak? Oke, kipas electric fan-nya otomatis nyala. Kita ketika AC kita nyalain. AC dingin, Bos. Kilometer 159.000 asli. Jadi kalau kilometer itu 159.000 2011 pemakaian kurang lebih berarti berapa ya? 11 tahun. 10 tahun lah 2011 10 tahun ya kilo setahun kilometer 15.000 itu wajar lah. Yang penting asli, enggak puteran gitu loh. Terus kalau ngelihat setirnya juga masih kenceng nih. Setir masih kenceng. Kilometer 159.000. AC dingin ya nih ya. AC dingin, ketika kita on-kan AC, radiator electric fan-nya langsung nyala. Overall, terus listrikannya power window 4 jalan semua, power window 4 jalan semua. Electric mirror kanan normal, electric mirror kiri normal semua. Electric mirror normal, tuh lanjut kita ke bagian belakang. Nah, khasnya Terios nih. Kamu dari sini, Bos. Khasnya Terios itu kondenya ini, Bosku. Kondenya sudah masih ada originalnya. Tuh bagian belakang. Belum pernah kena. Oke, bagian belakang aman. Tinggal kita test drive aja. Sebenarnya unit itu kemarin sudah kita cek.
cuman ini kita memastikan kembali. Terus pastinya nanti kita akan test drive, karena overall untuk mesin normal, garing, terus juga ada rembes juga. Interior standar aja, tapi kelistrikan semua normal, dari AC dingin, power window, electric mirror, speedo, audio, semuanya normal. Ini kita tinggal test drive aja bagaimana rasain kaki-kakinya. Kalau ban, kondisi ban ini ya 85%. 85% masih layak pakai lah untuk kita bawa luar kota. Yuk lanjut yuk, kita test drive. Atasnya sih ya. Oke. Oke bosku, kita akan test drive dulu bagaimana ngerasain kaki-kakinya, bos. Yuk ikutin yuk. Di sini kan bisa kita tes nih kaki-kakinya. Bosku, overall kaki-kakinya enak, smooth, nggak ada gemblodak-gemblodaknya, nggak ada suara-suara asing. Kita kan apalagi ini nyoba jalannya jalan paving, kan paving nggak rata, paling kerasa bosku. Oke bosku, Terios TX 2011 sudah deal, kita pembayaran lunas di angka 112 juta, pesanan dari Om Nendra dari Cilegon tapi aslinya orang Semarang bosku. Terios plat H, pajak bulan 8 tahun 2011, manual, warna silver. Overall ketika saya cek dan ketika saya test drive tidak ada PR. Paling nanti permintaannya Om Nendra itu sekalian untuk melakukan servis tune up, ganti oli, gurah mesin, cek rem 4 roda, setel hand rem, dan selanjutnya ganti oli sama filter oli sekalian. Ya overall check up lah. Intinya mobil nanti mau dibawa ke Cilegon biar aman di jalan, seperti itu bosku. Yuk kita lanjut, ini nanti langsung ke Davin Auto Service, bengkel rekanan dari Garasi Mobil Semarang, untuk melakukan treatment service pada mobil ini. Come on, saya bawa CX5, tim saya nanti bawa Terios ini. Yuk. Oke bosku, kita udah sampai nih di Davin Auto Service untuk melakukan overall check up pada mobil Terios TX punyanya Om Nendra dari Cilegon. Overall unit tadi kita pakai enak ya, smooth ya, smooth enak. Paling nanti overall check up, servis ganti oli, filter oli, cek rem 4 roda, setel hand rem, gurah mesin, cairan carbon clean. Yuk kita cari Mas Tri, ini Mas Tri mana? Mas Tri, Mas Tri, Mas Tri, nitip. Nah ini. Oke siap. Ini sama rekanan kami Davin Auto Service sama Mas Tri. Kita garap mobil ini, overall check up karena nanti mau dibawa ke luar kota. Paling ganti oli mesin sama filter oli toh. Oke siap, sama di servis gua mesin apa enggak, Mas? Ya, overall check up lah semua. Oke siap, nanti 4 rem, 4 roda dicek semua, hand rem, setel, semua cek, throttle, resiki. Kaki-kaki juga. Pokoknya pasrah aja sama Mas Tri untuk membereskan mobil ini. Oke bosku, yuk kita lanjut ke base camp biar ini dibereskan sama Mas Tri dulu. Thank you. Okay guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.